Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue dan seluruh guys ya. Hari ini gue membersihkan mesin Suzuki RC100 guys ya. Ini udah gue turunin tadi. Ini penampakannya seperti ini ya. Ini kotor banget, ada yang bocor packingnya. Nanti sekalian kita ganti nih packingnya. Seperti ini guys ya. Oke, nanti kita cuci dulu pakai bensin guys. Kotor banget guys. Tebel banget ini tanahnya nih. Udah bertahun-tahun gak dibersihin ini guys. Parah guys ya. Ini motor ngaret tadinya guys ya, buat ngaret ya. Mungkin sebelumnya nggak pernah dicuci juga kali, makanya kotor banget ini. Nanti kita bersihin semua guys ya. Pengen gua cat tapi dananya belum ada guys. Yang penting bersih aja dulu. Banyak banget tuh guys tanahnya, campur oli ya, bekas yang ada yang bocor. Ini guys, ini udah gue buka tutupnya sini guys ya. Nah tadi pakai obeng ketok guys ya. Ini kotor banget nih guys. Nanti ini gue bakal bersihin semua guys ya. Ganti bautnya yang ya gantilah sebaiknya yang ini, kan udah gue beliin bautnya kanan kiri guys. Oke guys, ini ya guys mesin Suzuki RC100 ya, jet collet. Ini penampakannya kotor banget ya guys ya, bekas rembesan. Ini juga kotor nih. Jangan lupa pertama siapkan Nairinso guys ya, Rp1.000, sikat kawat yang kuningan guys ya, yang tipis, yang lembut kuas, sikat gigi guys, sama bensin ya. Oke, oke, yang ini belum subscribe bisa subscribe guys ya, like, comment, dan share guys ya, support terus channel ini biar berkembang guys. Oke, yang pertama-tama kita campurkan dulu ini, isi air dulu guys ya, isi
kasih air dulu secukupnya. Ini air kita buka rinsonya guys ya. Semua guys. Itu mama, mama. Bensinnya ya, bensin. Ya cukup ya, jangan banyak banyak. Kita aduk. Sana dan. Ini kena. Kita aduk aduk terus. Oke. Ini penampakannya seperti ini guys. Oke, langsung kita olas-olaskan aja guys ya, sambil disikat. Oke. Lihat aja, lihat. Itu masih cuci kotor ya. Itu habis kena itu ya kok pasti ya. Koyangan kecetin ya. Oh, salah nyipra. Duduk situ duduk. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Tapi masih air, tapi papanya benerin dulu sampai selesai, sampai bersih. Jangan papa pegel. Tuh, kita aja. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
50 selesai. Thank you.
Ini panas ya? Enggak, kok ada airnya? Jangan sana.
buat itu tikus. Belum penuh. Ya. Ini air. Kotor banget guys. Nah ya udah gua kerokin ini ya. Ini bekasnya bocor oleh sampingnya ya. Kotor. Nanti mau gua bersihin. Apa? Iya. Tapi nggak dicat guys ya. Yang bawahnya. Nanti kita bersihin dulu guys, kotor banget ya. Wah, ini semua. Oke. Oke guys, ini udah selesai ya. Yang kemarin nih gue cuci, ini udah gue diemin selama 3 hari guys. Udah kering ya, udah bersih. Ya lumayan nggak seperti sebelumnya guys ya, tadinya di sini penuh lumuran oli guys ya, oli ini walaupun catnya pada ngelupas tapi noda olinya udah bersih guys ya. Tuh guys, udah lumayan ya. Ini nanti tinggal kita pasang lagi atau mau dicat, yang penting kita udah bersih kan guys ya, sampai-sampai ke lubang kenal pot segala nih guys. Yang tadi di bawah sini juga, sini tadinya kotor banget guys ya, ini sekarang udah lumayan nih bersih. Oke guys, jangan lupa subscribe guys ya, karena subscribe itu gratis. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tonton guys ya. Oke, mungkin seperti itu guys ya. Kemarin ini sengaja nggak gua copot ya, karena nggak punya alatnya. Ini udah gua coba diketok nggak bisa, terus dipakai tracker ya, bikinan sendiri, cuman nggak mau ngangkat guys ya. Jadinya nggak gua copot, jadi ngikut dicuci guys ya. Jadi yang dalam sini nih masih ya kotor guys ya, itu masih kotor dikit. Ini udah gua kemarin sempat kecuci ya sepulnya, tapi alhamdulillah kalian udah kering ini 3 hari, jadi bisa dipasang kembali ya. Oke guys, mungkin cukup sekian videonya. Jangan lupa subscribe guys ya, dukung terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.